pahit, yang buruk manis dan buruk dan pahit. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi sekali lagi kita ingin merubah cara pandang kita terhadap masalah takdir, ya. Yaitu apa? Yang baik buat kita adalah yang menyenangkan kita. Jadi kalau kita bahasa lainnya, kalau kita tidak senang, tidak suka, itu tidak baik. Padahal tidak seperti itu. Bisa jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, atau sebaliknya kamu suka kepada sesuatu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah yang paling tahu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini poin terakhir dari hikmah musibah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya Usulul Iman, prinsip-prinsip dasar keimanan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan ilmunya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilafan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.